7 olahraga yang dilarang di agama Islam. Olahraga yang melibatkan kekerasan berlebihan. Olahraga yang melibatkan kekerasan yang berlebihan dan berpotensi membahayakan diri sendiri atau orang lain tidak dianjurkan dalam agama Islam. Contohnya adalah pertandingan gulat bebas tanpa batasan, pertandingan tinju profesional, atau pertandingan bela diri yang bertujuan untuk melukai lawan. Olahraga yang melibatkan perjudian. Olahraga yang terkait dengan praktik perjudian, seperti taruhan pada hasil pertandingan, tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Hal ini karena perjudian dianggap sebagai praktik yang merugikan dan dapat memicu sifat tamak serta adu domba. Olahraga yang melibatkan penghinaan atau pelecehan. Olahraga yang melibatkan penghinaan, pelecehan, atau ejekan terhadap lawan atau peserta lainnya tidak sesuai dengan prinsip kesopanan dan etika yang dianjurkan dalam agama Islam. Islam mengajarkan untuk memperlakukan orang lain dengan hormat dan kesantunan. Olahraga yang melibatkan pakaian tidak pantas. Olahraga yang mendorong pemakaian pakaian yang tidak pantas atau mengumbar aurat tidak sesuai dengan tuntutan kesopanan dan ketertiban Islam. Olahraga yang melibatkan ikhtilat atau campur baur antara pria dan wanita. Olahraga yang melibatkan ikhtilat di mana pria dan wanita berinteraksi secara bebas dan tidak terkendali, tidak dianjurkan dalam agama Islam. Olahraga yang melibatkan penggunaan bahan terlarang. Olahraga yang melibatkan penggunaan bahan-bahan terlarang seperti narkoba atau doping tidak sesuai dengan prinsip kesehatan dan kesucian yang dianjurkan dalam agama Islam. Olahraga yang mengabaikan waktu sholat dan ibadah lainnya. Olahraga yang mengabaikan waktu sholat atau ibadah lainnya yang telah ditetapkan dalam agama Islam sangat tidak dianjurkan. Sholat dan ibadah lainnya memiliki keutamaan yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim.